Diguyur hujan deras dan angin kencang, satu unit rumah di Kampung Pasir Talaga, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, rusak akibat tertimpa pohon besar. Dua buah pohon besar tumbang menimpa rumah akibat hujan deras dan puting beliung. Tak ada korban jiwa, sebab saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di luar. Meski demikian, seluruh isi rumah hancur tertimpa runtuhan rumah. Untuk sementara, pemilik rumah mengungsi di rumah orang tuanya. Kalau dihitung secara keseluruhan, kerusakan di kedusunan Pasir Talaga ini 11. Ya kurang lebih ya di antara hampir 50 jiwa. Kerugian sementara, kalau terhitung untuk masyarakat ya kurang lebih di angka 300 sampai 350 juta. Di Solo, Jawa Tengah, hujan dan angin kencang mengakibatkan lampion Sio Macan di depan Balai Kota roboh. Lampion ini biasa digunakan warga untuk bersuah foto. Tidak ada korban akibat kejadian itu. Di Magetan, Jawa Timur, satu rumah roboh setelah hujan deras dan angin kencang melanda desa Banjarjo, Magetan. Akibatnya, rumah milik salah seorang warga roboh dan menimpa dua orang, yakni pekerja bangunan dan pemilik rumah. Bahkan, satu unit mobil dan tiga motor rusak tertimbun material bangunan. Hujan lebat disertai angin kencang. Katanya yang getar tadi, rumah itu yut-yut gitu. Goyang gitu. Ya, goyang. Yang satu bisa melarikan diri, yang dua sudah terjebak angin. Terlambat akhirnya kejatuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG meminta warga waspada. Sebab potensi hujan lebat disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.